lagi lebaran, saatnya mudik. Nah, biasanya orang-orang kan mudik pakai pesawat, ada juga pakai kereta, bahkan ada juga loh yang naik motor. Dan kalau misalnya perhatiin ini ya, ada tipe-tipe pemudik. Misalnya, orang yang beli tiket jauh-jauh hari sebelum mudik, ada juga yang bawaannya banyak banget. Nah, ada juga tipe pemudik yang gak mentingin keselamatan. Disimak ya, tipe-tipe pemudik versi Miss Nyinyir. Aku lagi nyari tiket mudik buat ke Solo. Gak mungkin banget, gak mungkin. Soalnya aku dengar berada itu udah sold out semuanya. Ini ada 300 ribu, 400 ribu, 900 ribu. Gak mungkin, kita nyarinya buat apa? Buat lebaran tahun depan 2018. Emang kenapa? Teman-teman makasih ya udah dibolehin ya, Beng. Gak apa-apa. Ya beneran gak mau aku repotin ya. Ya udah aku bawa barang-barangku dulu ya. Maaf loh ya, ngerepotin, makasih loh ya. Ini bawaanku memang agak banyak nih, aduh. Mudik juga repot tuh bawaannya banyak banget. Begitu bawa saudara-saudaranya kan, ya Allah kayaknya nggak aman banget itu, sampai penuh penumpang aja sampai 8. Terus barangnya udah diiket-iket di atas, sebenarnya nggak boleh itu kan kalau kayak gitu. Jadinya ya panik kita naik mobil di belakangnya dia itu. Kalau misalkan dia ngerem mendadak kan atau apa, bisa barangnya bisa jatuh-jatuh, orang-orang di dalam mobilnya gimana? Itu. Nah, ya kalau bisa kalau punya saudara jangan dibolehin mbak kalau naik mobilnya rame-rame gitu. Mbak. Fokus sih. Kamu jangan ganggu. Mbaknya fokus. Bawa mobil harus fokus. Mas, ini utang ya. Awas nih baju kita seminggu. Banyak ya. Ini apa? Pegang, pegang. Ya, pegang. Ya, pegang. Enggak. 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 Kalau mana? Aku nggak pakai helm, apa? Panas. Nanti rambut aku rusak. Udah cepetan, nanti kita malah macet. Ada ya, orang mudik naik motor bawaannya banyak banget. Udah gitu nggak pakai helm, coba. Yang perlu diperhatiin tentang mudiknya, kalau menggunakan transportasi umum ya bawaannya jangan banyak-banyak, ribet sendiri kan. Yang kedua, kalau bawa kendaraan